Kado terindah jelang hari jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Bundaran besar Palangkaraya dengan menara Talawang yang kokoh dan megah. Landmark baru Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, akan menjadi sentrum budaya dan peradaban, rekreasi dan edukasi. Adalah sang inisiator, Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, telah membumikan sejarah yang teramat berharga bagi Kalimantan Tengah, menjadikan satu tarikan nafas sejarah antara Bundaran Besar, Istana Isen Wulang, Tugu Soekarno, dan Jembatan Kahayan. Bukanlah hal kebetulan semata, koherensi antara Palangkaraya, Jakarta Raya, Nusantara, dan Indonesia Raya.